Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gemini2. Bagaimana cara mengatasi tanda plus hitam yang hilang di Microsoft Excel? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini sebagai contoh ya teman-teman, saya sudah memiliki tabel gaji pokok dan frekuensi, di mana pada total ini adalah gaji pokok dikali frekuensi. Nah, untuk meneruskan rumus ini ke baris berikutnya, biasanya di Excel kita cukup mengarahkan kursor ke sudut kanan bawah seperti ini, dan ini muncul ya tanda plus hitam. Kita cukup drag ke bawah seperti ini, tahan kursor di mouse kita, lepas. Nah, jadi sudah otomatis rumusnya terikut ke baris yang kita arahkan. Nah, bagaimana jika tanda plus ini tidak muncul teman-teman? Nah, misalkan dalam situasi ini perkalian gaji pokok dikali frekuensi. Nah, ketika saya meneruskan ke bawah, ini tidak muncul ya. Jadi saya tidak bisa drag ke bawah, tidak bisa meneruskan rumus tersebut ke baris bawah. Nah, cara untuk mengatasi ini sangat mudah, yaitu dengan kita ke menu file ini, kemudian pilih options, kemudian pilih advance ini ya teman-teman. Kemudian ini ada tulisan enable fill handle and cell drag and drop. Kita beri centang di sini. Kemudian oke. Nah, kita arahkan kursor ke sudut kanan bawah dari sel. Ini muncul plus hitam ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal klik, tahan, dan kita arahkan ke baris atau kolom yang kita inginkan. Maka rumusnya akan mengikuti dan akan mempermudah pekerjaan kita di lembar Microsoft Excel. Selamat mencoba, dukung channel ini dengan klik subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kita yang lain. Terima kasih, salam Gemini2.